Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya mau divaksin. Lokasinya di Jalan Sudirman, Ballroom, Kota Bandung nih teman-teman. Ikutin saya ya, sampai akhir ya. Yuk. Nah, kita udah sampai di tempat pendaftaran ya, sesuai dengan kartu vaksin masing-masing wilayah RT RW dan kelurahannya. Jadi kita di sini terbagi beberapa sesi ya. Kebetulan saya mendapatkan sesi yang pertama mulai jam 8 sampai dengan jam 10 teman-teman ya. Setelah kartu vaksin kita diserahkan ke panitia, kita antri di tempat ini teman-teman, dan alhamdulillah antriannya tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan, juga tetap memakai masker teman-teman. Jadi 5 orang kita disuruh masuk ke antrian berikutnya setelah kita daftarkan kartu vaksinnya ya. Antriannya nih teman-teman nih, rapi. Nomor 351 itu nomor berapa? Sama dengan antrian yang di luar. Jadi di antrian yang kedua ini kita 5 orang juga ya. Ini tetap rapi. Apa nomornya dulu duluan? Sekarang bagian saya teman-teman, saya udah suruh masuk, tapi di sini kita masih nunggu lagi ya sebelum divaksin. Ini suasana di dalam antrian yang akan divaksin, dan kita tidak nunggu terlalu lama teman-teman. Di sini cepat sekali prosesnya, tetap menjaga jarak. Mana Bu rasanya Bu? Enak. Enggak terasa ya. Enggak apa-apa nanti. Teman-teman, sebelum kita disuntik vaksin kita harus diperiksa dulu tekanan darahnya, dan diperiksa juga suhu tubuh kita agar sesuai dengan syarat-syarat untuk divaksin COVID-19 ya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good summer. Let's take it slow.
Kasih jempol dong. Akhirnya bagian saya nih teman-teman nih, deg-degan juga sebenarnya. Karena saya kan orangnya fobia jarum suntik nih teman-teman. Tapi bismillah aja ya. Walaupun deg-degan, insya Allah lancar. Amin. Jadi setelah divaksin, teman-teman disuruh istirahat dulu di sini nih. Di namanya di ruang observasi ya. Ruang observasi seperti ini situasinya. Jadi kalau takutnya ada keluhan, kalau nggak ada bisa pulang. Ya. Terus nanti surat keterangan vaksinnya sama RT RW setempat masing-masing. Ruang observasinya ya. Artinya kalau kita nanti langsung ada keluhan, jadi bisa diatasi di sini. Mana ada keluhan nggak? Pegel doang. Pegel mah biasa. Ini kalau nggak pegel, masih pegel. Udah bisa pulang, nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sekarang saya mau pulang, dan buat teman-teman semua kita doakan supaya sehat selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai di sini dulu teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.